itulah ketidakmasyai di semua pendidikan pesantren. Nah, lanjut saya mau menampilkan siapa anggota ini soal pasal-pasalnya lupakan, lanjut aja. Nah ini, anggota Majelis Masyayikh semula 9, satu mengundurkan diri karena kemarin ikut pemilu, tinggal 8. Dari 8 ini yang Jawa Barat punya 2 anggota Majelis Masyayikh. Di kota Tasikmalaya dan di kabupaten Tasikmalaya ada Kiai Aziz Effendi, pengasuh pondok pesantren Manunjaya. Lalu ada Ibu Nyai Badriah Fayumi dari kota Bekasi. Jadi bayangkan 2 orang dari 8 Majelis Masyayikh di Indonesia itu duanya dari Jawa Barat, Bekasi dan Tasikmalaya. Manfaatkan itu. Bagaimana beliau-beliau bisa memberikan dukungan yang besar untuk pendidikan pesantren di Tasikmalaya. Yang selalu saya pikirkan dan saya pernah sampaikan pada Kiai Aziz adalah begitu banyaknya pendidikan non formal pesantren yang ini tadi saya sampaikan dari 5 santri, 10 santri, 15 santri, ini harus dilakukan sesuatu. Jangan dibiarkan. Karena ini bagian dari mencintai agama. Saya kira itu, terima kasih pada Kiai ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.